Pasca pemberlakuan jam malam di Kota Balikpapan, Polresta Balikpapan melakukan patroli keliling sejumlah ruas jalan utama guna memastikan warga menaati peraturan jam malam sebagai langkah memutus rantai penyebaran COVID-19. Simak informasinya. Hari kedua pasca pemberlakuan jam malam, Polresta Balikpapan kembali lakukan patroli keliling di sejumlah ruas jalan utama di Kota Balikpapan yang dipimpin langsung Kapolresta Balikpapan dan masih ditemukan warga yang beraktivitas. Kapolresta Balikpapan pun langsung membubarkan warga yang beraktivitas. Patroli keliling yang dilakukan menyasar sejumlah tempat yang masih melakukan aktivitas di atas pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Pihak Polresta Balikpapan memberikan teguran keras terhadap warga, pedagang kaki lima maupun sejumlah retail modern yang tidak menaati pemberlakuan jam malam agar segera mengakhiri aktivitas dan kembali ke rumah masing-masing. Malam sampai pagi setengah 12 masih ada beberapa toko-toko yang besar yang masih buka tokonya. Dan mudah-mudahan besok semakin hari mereka semakin memahami dan tahu apa kebijakan Bapak Wali Kota ini kepentingan untuk kita bersama dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona. Saya harapkan kedewasaan kita, saudara semua, sahabat semua, warga Balikpapan Kota saling mengingatkan dan saling memberitahu ketika jam malam sudah lewat, segera kembali ke rumah masing-masing. Kebijakan pemerintah Kota Balikpapan terkait pemberlakuan jam malam sebagai langkah memutus penyebaran wabah COVID-19 di Kota Balikpapan. Pembatasan aktivitas dengan jam malam dipercaya mampu memutus mata rantai COVID-19. Amir Hamzah Muhammad Idris, Kaltim TV melaporkan dari Balikpapan. Demikian Kaltim Update kali ini. Jangan lupa ikuti kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.